kalau Parti Bersatu ni adalah parti Melayu, kita berhasrat untuk menarik semua orang Melayu menjadi ahli Parti Bersatu. Sebab ini boleh memperkasakan kepimpinan kita, iaitu kepimpinan Melayu dalam memimpin bangsa Malaysia. Itu saya pendapat yang saya tidak akan bertukar. Menyatakan hasrat saya yang kita kena perkasakan politik orang Melayu, perjuangan orang Melayu dari sudut politiknya untuk memimpin Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Jadinya siapa yang berkebolehan, yang boleh memimpin, yang memahami perjuangan itu, saya galakkan mereka bertanding. Sebab kita boleh pamerkan barisan-barisan baru, contohnya barisan-barisan pelapis, orang yang berpotensi untuk menerajui kepimpinan negara.